Halo, halo football lovers. Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Rencana ekstrim MU. Sponsor seragam Manchester United, Snapdragon, tertarik untuk mendapatkan hak penamaan Old Trafford dan kelak akan mempertimbangkan untuk mengubah nama stadion. Ide menjual hak penamaan Old Trafford adalah salah satu cara yang dapat dilakukan Manchester United untuk mengumpulkan dana segar. Selebrasi emosional Henry usai antar Prancis ke final Olimpiade. Thierry Henry melakukan selebrasi yang emosional saat mengantar timnas Prancis ke final Olimpiade Paris 2024. Ia kini membidik emas bersama Les Blues. Terakhir kali tim sepak bola putra Prancis meraih emas Olimpiade adalah pada 1984 di Olimpiade. Waduh, wasit Ilgiz Tantasev tersungkur. Kejadian menarik mewarnai duel semifinal sepak bola putra Olimpiade 2024 antara Maroko versus Spanyol. Wasit Ilgiz Tantasev terpaksa diganti usai tersungkur karena tertabrak pemain. Tantasev kemudian mengaku tak bisa melanjutkan tugasnya dan menyerahkan kepada Kelnyberg. Menuju pengukuhan Spanyol sebagai raja sepak bola. Di Euro 2024, Spanyol keluar sebagai juara. Beralih ke ajang Olimpiade, Spanyol kembali mendominasi. Peluang untuk merebut medali emas sepak bola kini terbuka, baik di cabang putra maupun putri. Resmi ditawar Julian Alvarez menuju Atletico Madrid. Menurut jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano, Atletico mengajukan penawaran resmi ke City. Raksasa La Liga itu ingin memboyong Alvarez musim panas ini. Tidak disebutkan berapa nominalnya, kepindahan Alvarez kini masih menunggu lampu hijau City. Alexis Sanchez balikan dengan Udinese. Alexis Sanchez sedang tidak punya klub usai kontraknya di Inter Milan selesai. Pemain Chili itu dikabarkan akan kembali ke klub lamanya Udinese. Koundé bakal senang kalau Barcelona bisa dapat Nico Williams. Rumor Barcelona meminati Nico Williams sudah beredar sepanjang musim panas ini. Meski mulai sulit terwujud, tetapi Jules Koundé masih menunggu perkembangan. Dia pemainnya bagus dan tentu saja saya ingin dia jadi rekan setim, ungkap Koundé dikutip Football Espana. Skuad Chelsea bagus, manajernya muda, butuh waktu saja. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti percaya Chelsea punya potensi besar. Mereka dilimpahi skuad bagus dan manajer berbakat, hanya butuh satu hal saja, yaitu waktu. Harga jual Gallagher disebut tak masuk akal. Chelsea kabarnya sepakat melepas Conor Gallagher di kisaran 30 juta pound sterling. Nilai yang disebut tak masuk akal oleh ex-gelandang Emmanuel Petit. Ia kesal ketika tahu harga jualnya hanya di kisaran 30 juta. Sementara pemain Paris Saint-Germain Manuel Ugarte yang saat ini diincar Manchester United, valuasinya di atas 50 juta pound sterling. Kata-kata Elkan Bagot usai gabung Blackpool. Elkan Bagot resmi gabung Blackpool di musim 2024-2025. Bek Indonesia itu mengungkap perasaannya gabung The Tangerines. Sungguh perasaan yang luar biasa akhirnya berada di sini dan saya bersemangat untuk memainkan peran saya. Yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub, kata Bagot di situs resmi Blackpool.
RB Leipzig siap turun dalam perburuan Ryan Cherki. Borussia Dortmund harus waspada terkait Ryan Cherki. Pasalnya RB Leipzig tertarik mengamankan jasa pilar Lyon itu di bursa musim dingin. Sosok asal Prancis itu memang berpotensi angkat kaki dari Groupama Stadium. Lyon berupaya melepas jasa sang pemain di kisaran 15 sampai dengan 20 juta euro. Cherki memang dipersiapkan hadir guna menggantikan Dani Olmo yang saat ini tengah menjalin komunikasi dengan Barcelona. Pemain tak terpakai PSG resmi gabung Benfica. Pemain tak terpakai PSG Renato Sanchez resmi kembali ke Benfica di bursa musim panas ini. Ia menjadi bagian dari transfer João Neves. Sosok asal Portugal itu bakal dipinjamkan untuk semusim ke depan dan The Eagles punya opsi mempermanenkan jasanya. Ia tak pernah menjadi pemain yang diandalkan Les Parisiens. Bahkan ketika dipinjamkan ke Roma, sang pemain hanya mampu mendulang 12 laga. Sanchez menjadi rekrutan ketujuh The Eagles di musim panas ini. Musim belum dimulai, Atlanta konfirmasi Gianluca Scamacca alami cedera ACL. Gelaran Serie A belum dimulai, namun nasib naas dialami oleh Gianluca Scamacca. Atlanta mengkonfirmasi bahwa sang pemain mengalami cedera pada anterior cruciate ligament atau ACL. Atlanta mengkonfirmasi bahwa sang pemain mengalami cedera pada anterior cruciate ligament atau ACL di lutut kirinya. Pada hari Senin waktu setempat, Atlanta merilis pernyataan resmi bahwa Scamacca menjalani operasi di klinik Villa Stuart di Roma yang dilakukan oleh Profesor Mariani. Scamacca menjalani tes diagnostik yang menunjukkan adanya robekan pada ligamen anterior di lutut kirinya. Gacor usai tinggalkan Arsenal, debut Emil Smith Rowe di Fulham langsung bikin gol. Emil Smith Rowe memberikan kesan apik pada laga debutnya bersama Fulham. Gelandang yang baru meninggalkan Arsenal itu langsung cetak gol dalam laga uji coba pramusim versus Sevilla. Menit ke-52, Robinson mengirim crossing dari sisi kiri yang dituntaskan menjadi gol oleh Smith Rowe lewat sebuah sundulan telak. Sayang, Fulham gagal mencetak gol kedua untuk menyamakan skor. Fulham pun mengakhiri pertandingan dengan kekalahan 1-2 dari Sevilla. Manchester United konfirmasi lamanya absen Leny Yoro. Manchester United mengkonfirmasi bahwa rekrutan anyar Leny Yoro telah menjalani operasi yang sukses guna mengatasi cedera kakinya dan sang pemain akan kembali sekitar 3 bulan. Yoro merupakan rekrutan menonjol bagi United, khususnya karena mereka mengalahkan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangannya. Akan tetapi, cederanya merupakan pukulan telak bagi mereka dan kehilangan sosoknya mungkin sangat terasa selama awal musim. Savinho tahu betul di tangan Pep Guardiola dirinya bakal jadi superstar. Savinho meyakini karirnya akan semakin melesat bila ditangani manajer sekaliber Pep Guardiola. Itulah sebabnya mengapa winger Brasil itu tak berpikir panjang saat datang pinangan dari Manchester City. Saya ingin meningkatkan semua aspek permainan saya dan bagian dari keputusan hengkang ke City adalah bahwa pemain mana sih yang tak ingin meningkat di bawah Pep? Bagaimana skill dan pengambilan keputusannya? Tutur Savinho. Disindir soal rumor membelot ke Real Madrid, tren Alexander-Arnold cuma bisa nyengir. Bursa transfer musim panas 2024 masih belum selesai. Salah satu saga transfer yang cukup menyita perhatian adalah rumor soal ketertarikan Real Madrid kepada bek kanan Liverpool, tren Alexander-Arnold. Alexander-Arnold sampai-sampai mendapatkan sindiran dari rekan setimnya. Salah satu yang berani menyindir bek asal Inggris tersebut adalah winger Liverpool, Luis Diaz. Winger asal Kolombia tersebut hanya menyampaikan dua kalimat dalam bahasa Italia, Real Madrid, ciao. Ucapan Luis Diaz tersebut membuat Alexander Arnold hanya bisa nyengir. Operasi telah dilakukan, Atletico Madrid mulai bergerak dekati Julian Alvarez.
Atletico Madrid baru-baru ini telah melakukan manuver agresif di bursa transfer. Mereka melancarkan sebuah penawaran yang cukup berani untuk memboyong Julian Alvarez dari Manchester City. Raksasa La Liga tersebut dilaporkan hampir menyetujui kesepakatan untuk mendatangkan Alvarez. Atletico ingin menjadikan sang pemain sebagai pengganti Alvaro Morata yang hengkang ke AC Milan. By Barcelona, Oriol Romeu resmi kembali ke Girona. Klub La Liga Barcelona berpisah dengan Oriol Romeu pada musim panas ini. Sang gelandang memutuskan untuk kembali ke Girona. Romeu akan memperkuat Girona dengan status pemain pinjaman. Ia akan dipinjam selama satu musim penuh oleh klub tetangga Barcelona itu. Ini merupakan pengalaman kedua Romeu berseragam Girona. Ia sebelumnya membela Girona pada musim 2022-2023. Viral video Cristiano Ronaldo bikin back heel assist di latihan Al Nassr. Cristiano Ronaldo sudah kembali mulai berlatih bersama Al Nassr. Dia tampak siap memulai musim baru. Superstars 39 tahun ini mulai berlatih bersama tim. Nah, baru-baru ini video latihan Ronaldo viral di media sosial. Dalam satu sesi latihan, Ronaldo membuat back heel assist. Pergerakannya elegan dan impresif. Bola operan Ronaldo tersebut lantas berbuah gol. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!